Semua sedia maklum mengenai keadaan Puteri Balkis yang diuji dengan penyakit. Malah kisah kesempitan hidupnya dipaparkan dalam program Bersama MuTV 3 awal tahun. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Melalui program Bersamamu sebelum ini, ia telah mencuri perhatian orang ramai yang rata-rata tidak menyangka pelakon cilik ini berdepan kehidupan yang sukar. Terkini menerusi maknai di laman Instagram Beto Kusairi, Puteri Balkis atau lebih mesra disapa sebagai Akis muncul dengan penampilan terbaru di dalam drama berjudul Halimun. Sekaligus telah mengubat rindu orang ramai untuk melihatnya dalam kaca televisyen selepas lama menyepikan diri dari bidang lakonan. Melihat pada gambar yang dikongsikan, Beto bersama Puteri Balkis dan Nabila Huda ketika mereka sedang menjalani pergambaran drama tersebut. Meninjau di ruangan komen pula, rata-rata netizen memuji penampilan terkini Puteri Balkis yang dilihat semakin dewasa, cantik dan matang. Terdahulu, pemenang anugerah pelakon wanita terbaik drama Anugerah Screen 2014 itu memaklumkan dia mengalami masalah kesihatan dan telah menulis sebuah buku berdasarkan pengalaman hidupnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.